1526. Mereka bertiga meninggalkan Istana Dewa Anggur dan dengan sangat cepat dikelilingi oleh sekelompok ahli yang mengenakan jubah Grand Han. Mereka berjumlah lima puluhan dan semuanya ahli transformasi jiwa muda. Pemimpin mereka bahkan peringkat sembilan celestial. Dia bertubuh sedang dan memiliki rambut sebahu. Hal tentang dirinya yang memberikan kesan terdalam adalah wajahnya yang besar. Wajahnya sangat besar, atau mungkin harus disebut lebar. Untuk orang normal, Dua tangan sudah cukup untuk menutupi wajah mereka, tetapi orang ini membutuhkan tiga tangan. Xia Yunchong, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Orang ini membunuh orang Grand Han saya berulang kali, dan Anda benar-benar berjalan bersamanya. Apakah ini provokasi publik Anda terhadap Grand Han saya? Anda ingin perang antara kedua negara kita? Menuntut peringkat sembilan celestial. Jelas, orang ini mencari masalah untuk Xia Yunchong, membuatnya marah. Orang-orang ini selalu terus mengatakan bahwa Grensia memprovokasi Grenhan, bahwa mereka menginginkan perang, sambil menyadari dengan jelas bahwa Grensia tidak menginginkan perang. Grensia tahu betapa menakutkannya perang itu. Banyak orang akan mati. Perang bukanlah trik licik, itu adalah penjarahan biadab. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimal melalui pertempuran. Tapi apakah Anda menang atau kalah? Yang paling menderita selalu rakyat jelata yang tidak bersalah. Berapa banyak ahli sejati yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh Grensia dan Grenhan dalam perang? Kekuatan utama mereka masih akan bergantung pada pasukan mereka. Dan dari mana datangnya pasukan itu jika bukan rakyat jelata? Rasa sakit di medan perang akan menimpa mereka. Grensia sangat menyadari betapa menyakitkannya perang. Hanya orang idiot seperti Grenhan yang berulang kali mengatakan bahwa mereka menginginkan perang setiap kali mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena Gren sia hanya bertahan, Gren han terus meningkatkan provokasi mereka, berpikir bahwa Gren sia takut pada mereka. Itulah yang paling membuat marah sia Yun Chong. Bahkan sebelum sia Yun Chong bisa menjawab, Long Chen menamparkan peringkat sembilan Celestial itu di wajahnya yang besar. Dia berputar di udara dalam lengkungan yang indah, mendarat di kejauhan. Apakah orang tuamu tidak pernah mengajarimu untuk tidak menunjuk orang lain saat berbicara dengan mereka? Dengus Long Chen. Jika sebelumnya, mungkin dia akan langsung melancarkan serangan mendadak untuk membunuh, karena peringkat sembilan celestial akan menimbulkan ancaman baginya. Sekarang bintang gerbang surgawi telah tumbuh lebih kuat bersama dengan empat bintang lainnya, kekuatan Long Chen begitu besar sehingga dia tidak lagi peduli dengan peringkat sembilan celestial. Hanya Empirins yang bisa menjadi lawannya. Adapun peringkat sembilan celestial ini, dia tidak lebih dari seorang badut. Long Chen mungkin tidak peduli dengan peringkat sembilan celestial, tetapi itu tidak berarti orang lain tidak peduli. Bahkan Xia Yuncong dan Xia Yuluo melompat kaget. Long Chen bahkan lebih kuat dari legenda. Peringkat 9 surgawi itu baru saja mendarat ketika Long Chen muncul di depannya seperti hantu. Long Chen menekan satu jari tepat ke kepalanya. Apakah kamu ingin hidup atau kamu ingin mati? Petir berputar di sekitar jari Long Chen. Itu bisa meletus kapan saja. Siapa? Siapa kamu? Celestial peringkat 9 bahkan tidak berani bergerak. Dia pucat, terkejut dan marah. Dia tidak menyangka ahli yang begitu menakutkan muncul di Grensia. Long Chen sekali lagi menamparnya, membuatnya terbang. Wajahnya awalnya besar, tapi sekarang membengkak lebih besar. Dia batuk darah, dan setengah giginya tanggal. Kepalanya berdengung sangat keras sehingga dia bahkan tidak bisa membentuk keinginan untuk melawan. Jari Long Chen menekan kepalanya sekali lagi. Jika kamu menjawab selain intinya lagi, aku jamin kamu tidak akan melihat matahari besok. Katakan padaku, apakah kamu ingin hidup atau kamu ingin mati? Aku, aku ingin hidup. Celestial peringkat sembilan sekarang benar-benar ketakutan. Dia tidak bisa melawan sama sekali, dan hidupnya sepenuhnya ada di tangan Long Chen. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dari mana asal kamu? Tanya Long Chen. Saya dari. Pikirkan dengan baik, Anda hanya akan memiliki satu kesempatan. Begitu Anda berbohong, Anda akan kehilangan kesempatan untuk hidup, kata Long Chen dengan dingin. Aku dari, Grand Han, kau memintanya. Krone petir di jari Long Chen mulai bersinar terang, dan tekanan yang menakutkan turun. Aku tidak berbohong, aku benar-benar, mereka yang diundang. Aku benar-benar penduduk asli Grand Han. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat saja wajah besarku yang khas, dan kamu akan tahu, Celestial peringkat sembilan menunjuk ke wajahnya sendiri dengan ketakutan. Wajah Grand Han agak besar, tapi wajah orang ini benar-benar berlebihan. Mereka semua diundang, diundang dari mana? Tanya Long Chen. Fakta bahwa peringkat sembilan celestial ini akan memunculkan wajahnya sendiri pada akhirnya berarti bahwa dia mungkin mengatakan yang sebenarnya. Saya baru sekarang peringkat sembilan celestial menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan, dan dia menelan ludah. Kekuatan petir di jari Long Chen kembali cerah. Mereka datang dari banyak tempat, mereka semua dari daerah lain. Teriak peringkat sembilan celestial. Long Chen mengangguk, itu sepertinya benar. Jika mereka berasal dari wilayah Suan Timur, orang pasti sudah lama menemukan kesalahan dalam identitas mereka. Bahkan jika mereka adalah murid dari sekte terpencil, tidak mungkin ada ahli sebanyak ini. Mereka datang dari daerah lain. Itu tentang apa yang Long Chen tebak? Hanya saja dia tidak tahu tujuan mereka. Apa gunanya semua ini? Untuk menggunakan Grand Han untuk memprovokasi empat negara lainnya? siapa yang akan mendapat manfaat dari perang antara empat negara kuno? Atau apakah mereka menguji Istana Dewa Anggur? Mati. Tepat ketika Long Chen mempertimbangkan ini, peringkat sembilan surgawi, yang gemetar ketakutan, tiba-tiba melepaskan auranya, dan rune dao surgawinya muncul. Dia mengirim pukulan ke dada Long Chen. Suara benturan mengguncang telinga semua orang. Peringkat sembilan celestial memiliki senyum bengkok. Dia berhasil menyerang Long Chen. Pada jarak sedekat itu, tidak mungkin dia bisa selamat. Semua orang kaget karena perubahan mendadak itu, bahkan Xia Yuluo dan Xia Yunchong. Kemudian mereka menemukan bahwa Long Chen bahkan tidak bergerak di hadapan pukulan kuat ini. Dia bahkan tidak mengedipkan mata. Itu adalah lengan peringkat sembilan celestial yang telah retak dan patah. Senyum sinisnya lenyap, digantikan teror. Awalnya aku tidak ingin membunuhmu, tapi kamu benar-benar harus memintanya. Long Chen melihat ke bawah dan menepuk dadanya beberapa kali, seolah membersihkan debu. "Peringkat sembilan celestial baru saja akan mencoba dan melarikan diri, tetapi begitu dia bergerak, Long Chen menangkap tenggorokannya dan melemparkannya ke tanah. Batu bata pecah, dan peringkat sembilan celestial berubah menjadi segumpal daging. Dia meretas darah dan mematahkan giginya." Hanya menghancurkan peringkat sembilan celestial transformasi jiwa seharusnya tidak menyebabkan cedera seperti itu secara normal, tetapi Long Chen telah menyegel Yuan spiritnya ketika Long Chen mencengkeram tenggorokannya. Jika Long Chen benar-benar menginginkannya, dia sudah mati. Long Chen secepat kilat, sudut, waktu, kecepatannya, semuanya sempurna. Orang ini mungkin peringkat sembilan celestial, tapi pengalaman bertarungnya jelas kurang. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Setelah setengah melumpuhkan, celestial peringkat Sembilan Long Chen beralih ke ahli lain yang datang bersama mereka. Long Chen melambaikan tangan, dan lusinan rantai menembus punggung dan dada mereka. Rantai ini seperti ular beludak, dan ada pengait di ujungnya. Jika mereka ingin menariknya, mereka juga akan mengeluarkan isi perutnya. Ini sebenarnya adalah senjata yang digunakan oleh jalur korup. Long Chen menggunakan mereka untuk merantai para ahli ini, tetapi dia tidak segera membunuh mereka. Mereka berteriak kesakitan, tetapi mereka tidak mati. Long Chen tiba-tiba mengeluarkan kereta dan melompat masuk. Dia dengan dingin berkata kepada orang-orang itu, "Jika kamu ingin mati, bunuh dirimu dengan cepat. Jika kamu tidak ingin mati, maka dengarkan perintahku dan tarik keretaku." 1527. Pakar yang mengenakan jubah Grand Han ini semuanya ditembus oleh rantai. Long Chen mengikat ujung rantai lainnya ke bagian depan gerbong, mengubahnya menjadi hewan penarik gerbongnya. Apalagi yang lain, bahkan Xia Yunchong dan Xia Yuluo terpana dengan apa yang dilakukan Long Chen. Dia ingin sekelompok ahli transformasi jiwa menarik keretanya. Hajingan, seorang pria bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Raung peringkat tujuh celestial. Dia mencoba melepaskan diri dari rantai itu, tetapi kaitnya membuatnya tidak bisa melarikan diri. Kecuali dia membagi dirinya menjadi dua, dia tidak akan bisa melarikan diri. Orang itu baru saja berteriak ketika Long Chen menarik rantainya. Orang itu langsung meledak, meskipun dia adalah ahli transformasi jiwa. Tidak ada yuan spirit yang terbang keluar, itu juga telah dibunuh. Kekuatan yuan spirit seseorang bergantung pada kekuatan spiritual mereka. Tidak semua orang memiliki yuan spirit yang begitu kuat. Kamu benar, seorang pria tidak bisa dipermalukan, jadi aku akan membunuhmu saja. Siapapun yang ingin mati, silakan dan katakan, "Saya akan membantu Anda," kata Long Chen dengan acuh tak acuh. Beraninya kau melakukan ini, kamu akan menyebabkan Grensia dihancurkan. Namun ahli lain meraung, menyebabkan Long Chen mendengus dan menyentuh rantai lain. Orang itu juga hancur berkeping-keping. Long Chen mencibir, benih yang kamu tanam adalah buah yang kamu dapatkan. Ketika Anda menggunakan dukungan dari pendukung rahasia untuk mengamuk di dalam Grensia saya, dengan sengaja memprovokasi kami, menindas rakyat jelata kami, mengapa Anda tidak mengatakan bahwa pria hanya bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan? Jangan gunakan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu untuk mengancamku. Saya tahu sebagian besar dari Anda tidak mengetahui detail sebenarnya dan hanya dimanfaatkan. Jadi aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Adapun apakah Anda ingin menangkap kesempatan itu atau tidak, itu terserah Anda. Tidak ada yang bisa menginjak-injak martabat orang lain. Sekarang Anda menuai apa yang Anda tabur. Ini adalah karma mempermalukan rakyat jelata Grensia. Melalui percakapannya dengan Xia Yuncong, Long Chen telah belajar betapa tirani orang-orang ini di Grensia. Meskipun mereka tidak membunuh orang, menginjak-injak martabat seseorang lebih buruk daripada membunuh mereka. Mereka sengaja memprovokasi Grensia. Kaisar Grensia telah melihat bahwa ini adalah rencana yang jahat, jadi dia dengan sengaja memerintahkan orang-orangnya untuk bertahan sampai dia menemukan siapa yang benar-benar berada dalam bayang-bayang yang merencanakan melawan Grensia. Namun, bertahan seperti ini hanya membuat mereka semakin sombong. Rakyat jelata Grensia terpaksa menghindari orang-orang ini kemanapun mereka pergi, dan sekarang, jika mereka tidak memiliki sesuatu yang besar untuk dilakukan, mereka bahkan tidak akan keluar. Hanya dari bagaimana mereka dengan sengaja mencoba mencari masalah dengan Nyonya Long, dapat dilihat betapa sombongnya mereka. Sekarang, Long Chen hanya mengembalikannya kepada mereka. Bukankah mereka suka menindas orang lain? Maka dia akan menggertak mereka dengan benar. Hari ini jalan teriak, Long Chen. Long Chen benar-benar memandang mereka sebagai hewan beban. Ini terlalu memalukan. Di bawah tarikan mereka, kereta perlahan bergerak maju. Ketika melewati batu bata yang hancur, terdengar suara yang tidak menyenangkan. Orang-orang ini termasuk celestial peringkat sembilan berwajah besar. Baru saja dia hampir dibunuh oleh Long Chen. Sekarang, setelah lukanya sembuh, dia memiliki rantai yang menembus tubuhnya dan telah menjadi budak Long Chen. Dengan kekuatannya sebagai peringkat sembilan celestial, dia dapat dengan mudah melepaskan diri dari rantai ini, tapi dia tidak berani. Dia tahu bahwa begitu dia memiliki pikiran buruk, Long Chen akan membunuhnya. Dia menundukkan kepalanya sebanyak mungkin, berusaha membuatnya agar orang tidak mengenalinya saat dia menarik kereta. Melihat orang-orang ini dengan rela menarik kereta, Xia Yuncong sedikit mencibir. Orang-orang ini telah bertindak sangat arogan sebelumnya. Tapi di depan Long Chen, mereka seperti kawanan domba. Ini benar-benar kasus orang jahat yang ditangani oleh orang jahat. Xia Yuluo menghela nafas saat melihat ini. Hehe, cukup memuaskan. Saya berharap saya bisa melakukan ini sejak lama. Tapi aku harus mendengarkan ayah, atau dia pasti akan memukuliku sampai setengah mati. Xia Yunchong melihat tindakan Long Chen dengan sedikit iri. Dia mengolah Dao tak terkalahkan, dan dia seharusnya tidak dibatasi dan bebas. Tapi itu hanya dalam teori. Sebenarnya, tidak ada yang benar-benar tak terkalahkan. Bagi Xia Yunchong, orang-orang Grand Xia dan keluarganya adalah kelemahannya. Dia tidak mungkin bertindak tanpa mengkhawatirkan konsekuensinya bagi mereka. Jadi sementara Xia Yunchong marah dan tertahan, tidak ada jalan lain. Namun, Long Chen berbeda dia bisa tidak dibatasi. Dapat dikatakan bahwa Long Chen telah sangat membantu Xia Yuncong dan Grand Xia secara keseluruhan dalam melampiaskan amarah mereka. Jangan hanya menundukkan kepalamu. Apakah Anda mencari koin untuk diambil? Di sini, Anda masing-masing mendapatkan sebuah gong, dan Anda akan memukulnya sambil menarik. Jangan lupa juga meneriakkan slogan kami, Perintah Long Chen. Dia merasa seperti ini saja tidak cukup. Jika dia akan melakukan ini, dia akan melakukannya dengan benar. Bagaimanapun, dia memiliki banyak cincin penyimpanan dan mencari secara acak melalui mereka menghasilkan dia menemukan beberapa gong. Dia memberi mereka masing-masing satu wajah, mereka langsung berubah menjadi hijau. Api kemarahan berkobar di mata mereka, tetapi mereka tidak berani memberontak. Kecuali mereka ingin mati, mereka harus bertahan. Negara kuno Grand Han adalah sampah. Hanya orang bodoh yang tanpa malu-malu akan menggertak orang lain secara membabi buta tanpa mengetahui bahwa mereka sedang digunakan. Nyanyian memenuhi udara bersama dengan gong yang dipukul secara acak. Sangat menyakitkan untuk mendengarkan, membuat orang lain merinding. Ini adalah slogan yang Long Chen suruh mereka teriakkan. Mereka harus meneriakkannya sambil memukul-mukul gong. Salah, salah, pastikan untuk menyelaraskan ritme dan ketukan gong Anda. Ya, ya, begitu saja. Lebih keras. Ingat, suara berasal dari dada, bukan tenggorokan. Dengan begitu, teriakan Anda akan menyebar lebih jauh dan bergema, membuatnya sangat enak untuk didengarkan. Jangan berteriak seperti sekumpulan bebek liar tanpa kecantikan sedikit pun. Lihatlah tanganku dan ikuti. Long Chen mengeluarkan bebek kecil dan mulai bertindak sebagai konduktor untuk mereka. Saat Long Chen mengacau, semakin banyak orang datang untuk menonton. Lebih banyak ahli Grand Han juga keluar. Melihat Long Chen menggunakan ahli Grand Han sebagai binatang untuk menarik kereta, mereka geram. Tetapi orang-orang yang menyerang Long Chen akhirnya dirantai oleh Long Chen dan bergabung dengan rekan senegaranya. Siapapun yang melawan dibunuh. Saudaraku, bukankah ini buruk? Melihat semakin banyak orang datang, Xia Yuluo merasa khawatir. Long Chen tampaknya sengaja membuat masalah ini tumbuh lebih besar. Apakah ini berkah atau bencana? Kita tidak bisa menghindarinya. Saya percaya Long Chen. Karena dia setuju untuk membantu, dia pasti punya rencananya sendiri, kata Xia Yunjong. Jika identitasnya terungkap, bukankah ini akan melibatkannya, kata Xia Yuluo. Semakin banyak ahli datang dan dipaksa bekerja untuk Long Chen. Untungnya, Long Chen memiliki rantai yang cukup. Setelah dua jam, lebih dari 800 orang menarik keretanya. Sebagian dari orang-orang ini telah menyerangnya dan ditangkap, Sementara beberapa datang hanya untuk menonton dan menyampaikan berita ini kepada orang lain, tetapi mereka juga ditangkap. Sebagian orang lainnya sangat pantang menyerah dan menolak untuk tunduk. Mereka semua mati. Sekarang, ibu kota Grensia dipenuhi dengan kekacauan. Kepala yang tak terhitung jumlahnya melihat keluar jendela bangunan yang berjejer di jalanan. Mereka melihat seorang pria berjubah, yang wajahnya ditutup, duduk di gerbong dengan ratusan orang Grenhan dipaksa bekerja untuknya tidak ada ahli Grand Han yang mampu menghentikannya. Melihat orang-orang yang menindas mereka berubah menjadi hewan beban, rakyat jelata Grensia hampir mulai menari. Ada juga lebih banyak orang yang datang untuk menonton. Kebanjiran panjang orang muncul di bagian belakang gerbong, mereka adalah rakyat jelata Grensia. Mereka berpikir bahwa keluarga kekaisaran akhirnya melawan. Beberapa orang bersorak saat mereka melampiaskan kemarahan mereka. Tiba-tiba Langit bergetar, dan sesosok tubuh turun di depan mereka. Dunia langsung menjadi berat. Orang ini sangat tinggi dengan rambut panjang tergerai di atas bahunya. Hidungnya sangat mancung, sedangkan matanya seperti lentera emas, memiliki rune misterius di dalamnya. Energi Dao Surgawi beredar di sekelilingnya, dan dia seperti seorang kaisar di antara rakyat jelata. Berat, kamu mencari kematian. Pria itu memandang rendah Long Chen dari langit. Suaranya mengandung martabat yang tidak diragukan lagi. Long Chen berdiri di atas gerbong dan menggeliat. Dia kemudian dengan tidak tergesa-gesa berkata, Ya, saya benar-benar mencari omong kosong. Dan sekarang aku telah menemukan kotoran raksasa sepertimu. Ekspresi pria itu langsung tenggelam, dan tekanan dahsyat turun, menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Sebuah telapak tangan jatuh ke arah Long Chen, dan tumbuh lebih besar hingga menutupi area seluas 300 meter. Itu memiliki kekuatan penguncian yang aneh yang membuat Long Chen tidak bisa mengelak. Namun, Long Chen tersenyum. Saat dia melambaikan rantainya, teriakan kaget terdengar saat para ahli yang dia gunakan untuk menarik keretanya terlempar ke udara dan menuju gambar telapak tangan itu. Tercela, orang itu berteriak dan membentuk segel tangan baru. Gambar telapak tangan tersebar dan menghilang. Dia meraung, berat, hari ini, kamu pasti mati. 1528. Orang itu meraung dengan marah, benar-benar diprovokasi oleh Long Chen. Dia ingin membunuhnya, tetapi Long Chen benar-benar menggunakan orang-orang ini sebagai perisai, sehingga dia tidak bisa menyerang. Tercela. mengapa itu terdengar sangat ironis ketika keluar dari mulutmu? Apakah Anda mencoba memberitahu saya bahwa tidak ada dari Anda yang tahu tentang apa yang Anda lakukan? Apakah digunakan untuk mengancam Grensia dan menggertak rakyat jelata yang lemah tidak tercela? Bukankah Anda menggunakan nyawa rakyat jelata untuk mengancam Grensia? Grensia belum memulai perang bukan karena mereka pengecut, tetapi karena mereka tidak ingin melibatkan begitu banyak orang yang tidak bersalah. Mengambil keuntungan dari itu, Anda terus menindas dan mempermalukan Grensia, terus menerus menguji garis bawah Grensia. Dan sekarang Anda menggunakan kata tercela untuk menggambarkan saya. Apa kepalamu penuh kotoran, Cibir Longchen? Suara Longchen bergema di seluruh ibu kota, memasuki telinga semua orang dengan jelas. Rantai di tangan Long Chen menegang dan sepertinya Long Chen sedang memanggang marshmallow saat dia menahan orang-orang di udara. Dia dengan dingin berkata, saya juga menggertak orang lain, tapi saya tidak menggertak yang lemah. Jika saya harus menggertak seseorang, saya menggertak yang kuat. Jadi jangan mencoba mengatakan bahwa aku sama denganmu. Omong kosong, jika Anda tidak menggertak yang lemah, apa yang Anda lakukan sekarang? Jika kamu punya nyali, kamu akan benar-benar bertengkar denganku, Lu Qingfeng. Mengamuk orang itu. Lu Qingfeng, jenius paling luar biasa dari gunung awan magnetik wilayah Suan Selatan. Baginya untuk muncul di sini di Grensia adalah kejutan yang menyenangkan. Saat Lu Qingfeng mengatakan ini, seorang tetua-tua tapi baik hati menghela nafas secara emosional. Dia dari Sekte Huayun. Semua orang memandang ke arah yang lebih tua dan melihat jubahnya. Sekte Huayun tersebar di seluruh benua surga bela diri dan merupakan yang paling jelas tentang pergerakan benua. Begitu orang ini secara tidak sengaja mengungkap namanya, sesepuh ini dapat mengetahui asalnya. Ketika tetua sekte Huayun mengatakan ini, ekspresi Lu King Feng berubah. Dia menyadari betapa buruknya dia salah bicara barusan. Long Chen tersenyum. Jelas, orang tua ini sudah mengenalinya dan datang untuk membantu. Lu King Feng, sebagai ahli dari wilayah Suan Selatan, kapan kamu menjadi anjing bangsa kuno Grand Han? Anda bahkan mengenakan pakaian anjing. Apakah berdandan seperti anjing sangat memuaskan? Tanya Long Chen. Tetua Sekte Huayun ini benar-benar datang pada waktu yang tepat. Dia benar-benar mengungkap kisah Grand Han yang menghasilkan banyak ahli, entah dari mana. Keributan segera muncul, mengikuti kata-kata Long Chen dan sesepuh. Terlalu tak tahu malu, mereka semua mengatakan bahwa mereka berasal dari Grand Han yang kekayaannya berubah secara ajaib, dan itu palsu. Pasti tidak ada orang yang begitu tidak tahu malu sepanjang sejarah dan mungkin tidak akan ada orang yang tidak tahu malu lagi di masa depan. Pantas saja wajah orang-orang Grand Han begitu besar. Itu karena wajah mereka sangat tebal sehingga mereka akhirnya menggunakan wajah mereka sebagai tameng. Cibiran dan ejekan terdengar dari rakyat jelata Grensia, dan segala macam kata-kata keluar dari mulut mereka. Selama ini, Grand Han baru saja bersikap arogan. Sekarang setelah mereka terungkap, kutukan datang ke arah mereka. Kamu siapa? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara dengan saya? Tidak ada orang sepertimu di dalam negara kuno Grensia. Raung Looking Feng, niat membunuh membara di matanya. Anda salah. Saya dari Grensia. Semua rakyat jelata Grensia dapat bersaksi tentang itu, kata Long Chen. Potong omong kosong. Saya kira Anda memiliki beberapa kekuatan. Apakah Anda berani melakukan pertarungan yang adil melawan saya? teriak Looking Feng. Pertarungan yang adil. Ketika Anda datang ke Grensia untuk menggertak yang lemah, apakah Anda berpikir untuk melakukan pertarungan yang adil? Namun, saya benar-benar sibuk, jadi saya akan menerimanya. Ada sebuah tempat bernama Nine Serenities Heavenly River Valley 10.000 mil dari kota. Kita bisa bertarung di sana, kata Long Chen. Baik, kamu punya nyali. Lalu lepaskan mereka. Lu Qingfeng menunjuk ke arah para ahli yang terjerat rantai Long Chen. Aku bisa, tetapi kamu harus memenuhi dua syaratku, kata Long Chen. Dua syarat apa? Long Chen mengangkat satu jari. Satu, mereka semua harus berlutut di hadapan rakyat jelata Grensia dan dengan tulus meminta maaf. Mustahil. Para ahli pasti tidak akan menundukkan kepala mereka kepada yang lemah, raung Looking Feng. Itu terlalu memalukan. Apakah begitu? Maka itu baik-baik saja. Jika mereka tidak mau menundukkan kepala, maka saya bisa membuat kepala mereka jatuh. Jika Anda keluar untuk bermain, maka ada harganya. Karena Anda mempermalukan orang lain, akan tiba saatnya Anda juga dipermalukan. Apakah menginjak-injak martabat orang lain itu menyenangkan? Kemudian hari ini, nikmatilah perasaan martabatmu diinjak-injak oleh orang lain. Bukankah itu yang kamu maksud ketika kamu menuntut keadilan dariku? Long Chen tersenyum dingin. Kamu berani, Amukan Lu Qingfeng, rambutnya berdiri tegak karena marah. Kamu benar, Aku benar-benar berani. Kamu berlutut dan minta maaf. Long Chen mengayunkan salah satu rantai dan seorang ahli jatuh dari langit. Aku tidak akan pernah. Petir mengalir ke bawah rantai, membunuh ahli itu sebelum dia selesai berbicara. Dia berubah menjadi kabut darah, menimbulkan tangisan kaget. Lanjut, Long Chen membawa orang lain ke tanah. Orang itu pucat karena bau darah memenuhi hidungnya. Itu adalah darah ahli yang baru saja dibunuh. Aku Aku minta maaf. Aku harus mati di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Orang itu berlutut ke arah rakyat jelata. "Kamu hajingan rendahan, itu bukan perilaku seorang pahlawan." Raung Looking Feng. Pengajuan orang itu adalah tamparan di seluruh wajah mereka. "Berhenti. Saya tidak pernah ingin menjadi pahlawan. Selain itu, apakah sekelompok Celestial peringkat 7 hingga peringkat 9 dianggap sebagai pahlawan ketika mereka datang ke negara dunia sekuler untuk pamer?" "Saya pergi." Satu demi satu ahli ditarik keluar dari langit oleh Long Chen, dan setelah orang pertama menyerah, yang lain semua berlutut dan meminta maaf. Meskipun mereka jenius, mereka bukanlah ahli sejati. Terus terang, mereka adalah para jenius yang menarik perhatian dengan basis kultivasi yang tinggi tetapi kemampuan tempur sampah. Di basis kultivasi dan peringkat celestial yang sama, prajurit manapun di dalam Dragon Blood Legion dapat melawan 10 dari mereka. Basis bakat dan kultivasi tidak mewakili kekuatan tempur. Dan ada juga perbedaan yang pasti antara kekuatan tempur dan kekuatan membunuh. Kekuatan tempur lebih seperti kekuatan penghancur, sedangkan kekuatan membunuh murni untuk mengambil nyawa lawan. Orang-orang ini belum melalui baptisan pertempuran berdarah, jadi mereka hanya bisa disebut sampah berbakat. Long Chen memperkirakan bahwa mereka telah dikirim ke sini untuk menghibur diri sambil mengalami seluruh dunia. Ketika datang untuk menindas orang lain, mereka mungkin tampak sangat kuat tetapi ketika menghadapi kematian, mereka hanya akan mampu menunjukkan keberanian sesaat sebelum habis. Mereka hanyalah sampah. Saya minta maaf, aku, aku harus mati sebagai penebusan. Saat satu demi satu ahli berlutut dan mengakui kesalahan mereka, rakyat jelata Grensia bersorak. Kebencian yang telah mereka tahan begitu lama akhirnya dilepaskan. Di dalam istana kekaisaran, Tuan Xia Yuyang dan Xia Yunchong menatap ini melalui layar di dinding. Long Chen benar-benar Long Chen. Dia tidak bergerak dengan ringan, tetapi ketika dia melakukannya, itu adalah gerakan yang menggelegar, kata Master Xia Yuncong. Sejak dia berkenalan dengan Long Chen, gaya Long Chen tidak berubah. Bocah kecil Yuncong itu benar-benar pergi mencari Long Chen tanpa memberitahuku. Dia tahu apa yang akan terjadi sejak awal, kata Xia Yuyang dengan sedikit ketidakpuasan. Xia Yuncong adalah orang pertama yang mengetahui bahwa Long Chen telah tiba. Setelah itu, dia memerintahkan pelayannya untuk tidak memberitahu orang lain, dan kemudian bergegas ke Istana Dewa Anggur bersama Xia Yu Pada saat Xia Yu yang mengetahui kedatangannya, Long Chen sudah bepergian dengan kereta yang ditarik oleh manusia. Xia Yun Chong sebenarnya tidak melaporkan semua ini kepadanya. Haha, anak Yun Chong ini hanya memiliki karakter itu, dan dia sudah lama menahan amarahnya. Terakhir kali dia ingin menyerang, kamu memarahinya dengan sangat kasar. Sekarang, Long Chen telah tiba. Jika dia masih bisa menahan diri, saya curiga dia digantikan oleh orang lain. Dia menghitung dengan benar, selama itu adalah akting Long Chen, Anda pasti tidak akan ikut campur, kata Master Xia Yuncong. Xia Yu yang menggelengkan kepalanya. Jika Anda tidak memikirkan konsekuensi dari tindakan Anda, Anda tidak akan memiliki pencapaian besar. Itu tidak pasti. Misalnya, ada contoh itu di sana. Tuan Xia Yuncong menunjuk ke arah Long Chen. Xia Yu yang segera tidak bisa membalas ekspresinya menjadi aneh. Dia menghela nafas, baik, terserah mereka. Cara saya menangani sesuatu belum tentu cocok untuk mereka. Jangan khawatir, apakah kamu tidak tahu orang seperti apa Long Chen itu? Selain itu, selain Long Chen, Anda masih memiliki kartu truf lainnya. Xia Yu yang mengangguk sambil tersenyum. Meskipun kedatangan Long Chen tidak sesuai rencananya, itu tidak selalu berarti buruk. Mereka sudah minta maaf sekarang. Bukankah seharusnya kamu membiarkan mereka pergi?" teriak Lu King Feng. "Setiap kata-katanya dimuntahkan dari sela-sela giginya. Niat membunuhnya telah mencapai puncaknya. Apakah kamu idiot atau tuli? Apakah Anda lupa apa yang baru saja saya katakan? Saya bilang Anda harus menyetujui dua syarat saya. Salah satunya adalah meminta maaf, tetapi ada lagi. Saya hanya akan melepaskannya setelah selesai," kata Long Chen. Tinju Lu feng berderit karena seberapa keras dia mengepalkannya. Nyala api hampir keluar dari matanya, tetapi Long Chen benar-benar mengatakan itu. Jika tatapan bisa membunuh, tatapan tajam looking feng akan mencabik-cabik Long Chen menjadi jutaan keping. Kebenciannya padanya tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Syarat kedua sangat sederhana: saya agak malas, dan saya tidak ingin berjalan. Saya ingin Anda semua menyeret saya ke arah Lembah Sungai Surgawi, Sembilan, ketenangan. Setelah dia mengatakan ini, para ahli itu tidak membutuhkan desakan apapun. Mereka semua memanggil sayap dan terbang sambil membawa Long Chen. Brat, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan pernah menyebut diriku Lu King Feng lagi. Raung Lu King Feng sambil mengikuti mereka. Beberapa ahli yang cukup kuat juga mengikuti dari kejauhan. Mereka semua ingin tahu siapa orang yang menolak mengungkapkan wajahnya ini. Mengapa suaranya terdengar agak akrab? Mereka yang berada di bawah transformasi jiwa tidak diizinkan meninggalkan kota. Anda dapat menonton dari dalam kota. Suara siayu yang terdengar di seluruh ibu kota, cahaya terbang keluar dari istana kekaisaran, dan membentuk layar besar di udara yang memungkinkan untuk melihat kereta Long Chen. Long Chen menyingkirkan rantainya, melepaskan orang-orang. Dia juga meninggalkan gerbong dan melayang di udara. "Bicaralah, siapa kamu? Saya, Yu Qingfeng, Feng, tidak membunuh yang tidak bernama." Long Chen perlahan menarik tudungnya, memperlihatkan wajahnya. Mata Lu Qingfeng menyusut. Pada saat yang sama, semua rakyat jelata yang melihat wajah itu bersorak. Pelindung nasional, jenderal besar Long Chen. 1529. Ketika mereka melihat wajah Long Chen, semua orang Grensia bersorak bersama dengan meneriakkan gelar yang telah diberikan kepadanya saat itu. Terakhir kali ketika Long Chen datang ke Grensia, Xia Yu yang telah menganugerahkan Long Chen posisi resmi menamakannya pelindung nasional Grensia, jenderal besar Long Chen. Long Chen. Mata Lu King Feng menyempit, dia dengan jelas mengenali Long Chen. Tentu saja, itu bukan sesuatu yang membuat penasaran. Selama basis kultivasi seseorang telah mencapai tingkat ini, hanya sedikit yang tidak mengenalinya. Meskipun kebanyakan orang belum pernah melihatnya secara langsung, diok fotografi dirinya telah menyebar ke seluruh wilayah Suan Timur. Penampilan heroiknya dan jubah hitam yang tidak berubah itu mudah dikenali. Saya mengatakan bahwa saya sering menggertak orang lain, tetapi saya hanya menggertak yang kuat. Sekarang, apakah Anda yakin dengan pernyataan itu? Tanya Long Chen dengan dingin. Suara sorakan datang dari kota. Sekarang mereka tahu itu adalah Long Chen yang mengucapkan kata-kata ini, mereka bahkan lebih kuat. Kata-kata ini terlalu arogan, sangat arogan sehingga tidak mungkin untuk membalas. Selama waktu ini, Long Chen telah menghancurkan puluhan sekte, Pill Tower, dan benteng Bloodkill Hall. Yang mana dari itu yang bukan hal yang sangat mengejutkan. Seperti yang dikatakan Long Chen, jika dia harus menggertak seseorang, dia hanya menggertak yang kuat. Adapun Lu Qingfeng dan yang lainnya yang datang untuk menggertak rakyat jelata Grensia, mereka sama sekali berbeda darinya. Orang-orang yang telah dirantai oleh Long Chen dan dipenuhi dengan kebencian, sekarang merasakan ledakan teror ketika mereka menyadari siapa dia. Siapa Long Chen? Dia adalah seseorang yang berani menghancurkan patung dewa pembunuh Bloodkill Kill Hall. Dia adalah orang gila yang berani menghancurkan Pil Tower. Keluar dengan hidup mereka setelah menjadi musuh bersamanya adalah berkah yang tak terbayangkan. Hef, Longchen, jangan terlalu sombong. Rumor mengatakan bahwa Anda memiliki benda suci sebagai perlindungan. Jika bukan karena benda suci itu, sampah sepertimu sudah lama terbunuh, cibir Lu Qingfeng. Mengandalkan kekuatan eksternal alih-alih kekuatan sejati seseorang bukanlah hal yang bisa dibanggakan. Lelucon yang sangat besar. Setiap harta yang saya miliki diperoleh dengan mempertaruhkan hidup saya. Di sisi lain, yang disebut jenius surgawi, seperti Anda semua diberkahi dengan harta itu, termasuk semua sumber daya yang dihabiskan untuk Anda. Mereka semua ditawarkan oleh sekte dan keluarga Anda. Menurut kata-kata Anda sendiri, itu semua adalah kekuatan eksternal. Jika seni reinkarnasi Anda tidak begitu bagus, orang-orang seperti Anda sudah lama dikirim kembali ke reinkarnasi. Cibir Long Chen. Manifestasi kekacauan utama Lu Qingfeng melonjak hebat. Long Chen, jangan berpikir bahwa kamu dapat memandang rendah orang lain hanya karena kamu telah mengalahkan beberapa Empirins Transformasi Jiwa. Kekuatan Empirins bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang sepertimu. Manifestasi Lu Qingfeng tumbuh semakin kuat, dan itu seperti bola cahaya yang sangat besar. Aura kekacauan utama mengguncang langit. Dia tampak seperti seorang kaisar. Dipicu oleh manifestasinya. Dia tampak begitu mengesankan sehingga orang lain tidak berani melihatnya. Tekanan dari Tao Surgawi bahkan menyebabkan Xia Yuncong, Xia Yuluo, dan beberapa ahli percaya diri lainnya mundur lebih jauh. Meskipun mereka telah mendengar bahwa Celestial tidak punya pilihan selain tunduk di depan Empirins, orang-orang sombong dan menolak menerima itu hanya berdasarkan perkataan orang lain. Namun, sekarang setelah mereka mengalami tekanan Dao Surgawi yang menakutkan itu, mereka semua terkejut. Lu Feng saat ini bukan lagi seseorang tetapi perwakilan dari Tao Surgawi. Dia benar-benar tak tertahankan. Xia Yuluo pucat, untuk pertama kalinya, dia merasa khawatir Long Chen akan dikalahkan. Tekanan Dao Surgawi itu sangat kuat, memunculkan perasaan hormat dan teror. Hanya bagaimana seseorang seharusnya melawan itu. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, bagaimana mereka bisa melawan surga. Jangan khawatir, ini bukan pertama kalinya Long Chen bertarung melawan Empirins. Dia akan baik-baik saja, kata Xia Yunjong. Dia juga ditekan oleh Tao Surgawi, tetapi dia mengembangkan Dao yang tak terkalahkan. Ketakutannya terhadap Tao Surgawi tidak sekuat orang lain. Setiap ahli yang berani pergi keluar kota untuk menonton pertarungan telah mencapai setidaknya ranah transformasi jiwa dan percaya diri dengan kekuatan mereka. Tapi sekarang, hanya aura Lu King Feng yang membuat hati mereka menjadi dingin. Mereka menyadari bahwa mereka tidak lebih dari katak di dasar sumur. Empirins jelas bukan eksistensi yang bisa mereka bayangkan. Bahkan di kota, 10.000 mil jauhnya, para kultivator menggigil menghadapi tekanan ini. Di sisi lain, orang biasa tidak merasakan banyak hal karena mereka bukanlah seorang celestial. Mereka hanya menonton dengan tenang. Empirins bahkan lebih menakutkan dari yang kita duga. Di dalam istana, Siayu yang menghela nafas. Mereka adalah ahli lifestar, tetapi di depan Empirins, mereka sangat tidak berdaya. Ini tidak ada hubungannya dengan basis kultivasi. Penindasan Tao surgawi bahkan lebih kuat. Tuan Xia Yuncong mengangguk, dia menatap Long Chen dengan cermat. Long Chen masih menatap Looking Feng dengan tenang. Penindasan Tao surgawi dapat membuat celestial bergetar, tetapi dia bukan seorang celestial, jadi dia tidak merasakannya. Kebetulan saya ingin mengalami perbedaan antara Anda dan Empirins yang telah saya pukul, kata Long Chen. Manifestasi kekacauan utama di belakang Looking Feng bergetar dan suaranya bergemuruh bersama dunia. Itu karena Empirince yang kamu kalahkan baru saja menembus Soul Transformation. Mereka bahkan tidak bisa dihitung telah mencapai Heaven Stage pertama, tapi saya sudah mencapai Heaven Stage kedua dan memadatkan Yuan Spirit saya. Orang-orang yang Anda temui sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan saya. Looking Feng tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya yang menembaki Long Chen. Ruang di antara alisnya bersinar terang saat dia meninju Long Chen. Cahaya cemerlang meledak dari tinjunya saat dia melepaskannya. Itu menyilaukan. Ada bola cahaya di sekitar tinjunya dengan rune berputar di dalamnya. Ruang di sekitar tinjunya hancur. Ini jelas merupakan seni magis yang kuat, tetapi Lu Feng tidak perlu mengucapkan mantra atau membentuk segel tangan apapun. Dia bahkan tidak membuat persiapan apapun sebelum melepaskannya. Long Chen terkejut. Dia telah bertarung melawan Empirin beberapa kali, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi hal seperti itu. Dia juga mengirimkan pukulan. Kedua tinju mereka bertabrakan, dan bola cahaya di sekitar tinju Lu King Feng meledak. Kekuatan besar meniup Long Chen jauh ke kejauhan. Rune di dalam bola tampak hidup, menembaknya seperti anak panah. Tinju Long Chen menari saat dia menghancurkan Rune berkeping-keping, tetapi beberapa dari mereka melewati blokade dan memukul bahunya, meninggalkan beberapa lubang berdarah. Tidak buruk, ekspresi Long Chen tidak berubah. Dia sengaja membiarkan beberapa rune itu lewat untuk menguji kekuatan mereka. Namun, melihat dia terluka tepat di awal menyebabkan Xia Yuluo menjerit kaget. Xia Yuncong juga kaget. Dia tidak mengira Lu Feng begitu kuat, tetapi dia menghibur saudara perempuannya. Jangan khawatir, Long Chen masih belum mulai bertarung secara nyata. Cincin sucinya belum muncul. Ekspresi Xia Yuluo sedikit membaik setelah mendengarnya. Hef. Ini ahli nomor satu dari generasi junior wilayah Suan Timur. Gelar kosong. Di depanku, kamu hanyalah sampah, cemooh Lu King Feng. Cahaya di antara alisnya bersinar terang. Di dalamnya ada sosok yang terus berkedip. Lu King Feng melambaikan tangannya, dan delapan tombak emas mengembun di belakangnya. Masing-masing sangat besar. Semua ujung tajam mereka diarahkan ke Long Chen yang jauh. Sekarang apakah kamu tahu perbedaan di antara kita? Saya sudah memadatkan roh Yuan, dan saya adalah ahli transformasi jiwa sejati. *Empirins* berbeda dari *Celestial*. Bagi *Celestial*, memadatkan Yuan Spirit seperti kehidupan kedua. Mereka dapat bertahan, bahkan jika tubuh fisik mereka dihancurkan, dan Yuan Spirit mereka bahkan memiliki sedikit kekuatan untuk bertarung. Tapi *Empirins* dapat menggunakan roh Yuan mereka untuk membentuk segel tangan untuk tubuh asli mereka untuk melepaskan seni magis. Keduanya bekerja sama selama pertempuran. Bagaimana Anda akan melawan saya sekarang?" Lu Qingfeng tertawa dingin. Delapan tombak emas besar melesat ke arah Long Chen. Kedelapan tombak menyebabkan langit runtuh saat mereka menembusnya. Ini adalah satu lagi seni magis yang kuat dan kekuatannya bahkan lebih besar dari yang sebelumnya. Jadi itu masalahnya. Jadi itulah titik terkuat dari ranah transformasi jiwa. Long Chen memandangi cahaya yang datang dari dahi Lu Qingfeng. Di dalamnya, dia akhirnya melihat sosok kecil yang terus-menerus membentuk segel tangan. Saat itu, membuat segel tangan delapan tombak menyala dengan cahaya. Cincin surgawi, cincin surgawi lima warna muncul di udara di belakang Long Chen. Saat dia menghancurkan tombak pertama dengan tinjunya, tombak itu meledak. Long Chen meninju tujuh kali lagi, menghancurkan sisa tombak. Dia baru saja menghancurkan tombak ketika pisau bulan sabit terbang di lehernya, hampir memotong kepalanya. Seberapa cepat ekspresi Long Chen berubah saat dia melihat kekejauhan dengan sentuhan niat membunuh di matanya. Cepat, ini belum cepat, saya akan membiarkan Anda melihat apa yang benar, Po. Saat Lu Feng mencibir padanya, Long Chen menghilang dan sebuah tangan besar menamparkan wajah Lu Feng, membuatnya terbang. Bodoh, aku tidak membicarakanmu. Long Chen tiba-tiba mengeluarkan Evil Moon, dan lima bintang muncul di matanya. 1530 Pada awalnya, Sepertinya Long Chen berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan melawan Looking Lu Feng. Looking Lu Feng melepaskan seni magis yang kuat dalam sekejap, dan bilah bulan sabit miliknya hampir memotong kepala Long Chen. Tapi dalam sekejap mata, Long Chen muncul di depannya dan mengirimnya terbang dengan tamparan, mengejutkan semua orang. Selain itu, itu adalah misteri apa yang dimaksud Long Chen ketika dia mengatakan seberapa cepat. Tidak ada yang tahu apa yang dia bicarakan. Aku bahkan tidak berhasil menguji seberapa kuat dirimu, tapi tidak ada waktu untuk itu. Long Chen tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menggelegar, itu seperti raungan naga, mengguncang langit. Cincin surgawi di belakangnya berputar dengan cepat, dan lima bintang berputar di matanya. Dengan sisik naga hijau menutupi tubuhnya, dia seperti dewa iblis yang marah. Evil Moon menebas seperti sambaran petir ke arah looking feng saat dia masih di tengah terbang kembali. Riak Hitam menyebar di udara dan niat membunuh yang padat terkunci padanya. Lu Qingfeng benar-benar terkejut. Dia telah menekan Long Chen dengan sangat keras barusan, tetapi segalanya telah terbalik dalam sekejap. Sementara dia masih lengah, Long Chen telah melepaskan serangan yang begitu kuat. Perlindungan cahaya magnetik Yin dan yang bersama-sama. Merasakan sensasi kematian yang kuat ini, Lu Qingfeng buru-buru membentuk segel tangan, memanggil satu set simbol tembaga. Ada gambar di setiap simbol satu hitam dan satu putih. Mereka tampak seperti sejenis ikan. Sosok cahaya kecil di kepalanya juga membentuk segel tangan yang tergesa-gesa. Dalam sekejap, energi langit dan bumi berkumpul menuju simbal. Simbal ini disebut simbal ganda yin yang, dan itu adalah item leluhur yang sangat kuat. Melalui yin dan yang, mereka memiliki kekuatan magnet yang besar. Mereka bisa menggabungkan energi yin dan yang dunia. Jadi bagaimana jika kamu memiliki benda suci? di depanku, itu masih belum cukup. Teriak Lu King Feng. Pusaran air besar cahaya hitam dan putih muncul di depannya. Kedua simbal itu jatuh bersamaan. Pusaran air besar meledak, dan dua ikan yin dan yang menabrak Long Chen. Gambar pedang hitam Long Chen menghantam kedua ikan itu dan meledak. Tanah di sekitar mereka retak, dan debu beterbangan ke langit. Lu King Feng berhasil memblokir serangan Long Chen. Tapi dia terkejut. Item leluhur ini bisa melepaskan kekuatan besar di tangannya, tapi dia hampir memuntahkan darah dari pertukaran itu. Dia benar-benar terkejut dengan kekuatan Long Chen. Saat dia mencoba menstabilkan dirinya dan melihat apakah Long Chen terluka atau tidak, cahaya warna-warni memenuhi dunia. Naga petir dan naga api merau. Satu terbuat dari api emas, sedangkan yang lainnya terbuat dari petir lima warna. Mereka menyelimutinya. Ini adalah ekspresi Lu Feng tenggelam. Dia tidak mengenali heaven incinerating flame, tapi dia melihat petir lima warna. Merasakan ancaman mengerikan dari kilat lima warna, looking feng tahu dia tidak bisa membiarkannya menyentuhnya. Yin dan yang menjadi satu, langit dan bumi menyatu, matahari dan bulan bersinar bersama. Looking feng melemparkan simbalnya ke udara dan membentuk segel tangan cepat saat dia melantunkan mantra. Sosok kecil cahaya di kepalanya mengikuti gerakan persisnya. Suara mereka bersatu, bergemuruh di langit dan bumi. Cahaya meledak dari simbal, membentuk bola pertahanan besar di sekelilingnya. Bola cahaya memiliki ikan hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya berenang di atasnya, dan dengan cepat tumbuh lebih kuat karena menyerap lebih banyak energi dari dunia. Lei Long dan Huo Long melilit bola, ingin menghancurkannya. Tapi ikan tak berujung dengan cepat menyerap energi dari dunia. Meskipun Lei Long dan Huo Long menggunakan kekuatan penuh mereka, bola terus membesar. Huff, trik yang tidak penting. Saya akan malu untuk menunjukkan hal seperti itu. Mengejek Lu King Feng, merusak. Kedua naga itu terlempar saat bola itu meledak. Mereka ditiup menjadi rune. Bukankah aku sudah mengatakan itu di depanku, kamu hanya sampah. Lu King Feng mencibir ketika gambar pedang besar menembus langit. Tekanan yang mengerikan menyebabkan dunia berhenti. Split the Heaven 5, Evil Moon meretas. Gambar pedang besar itu menghancurkan awan di langit. Serangan sebelumnya adalah persiapan untuk ini. Long Chen tidak punya waktu untuk menguji kekuatan Lu Qingfeng. Gambar pedang besar itu seperti bilah dewa kematian yang memotong semua batasan atau hukum. Ini adalah serangan kekuatan penuh Long Chen. Lu Qingfeng terkejut. Sekarang dia menyadari bahwa serangan Long Chen sebelumnya hanya mengulur waktu untuk gerakan ini. Dia kemudian memuntahkan seteguk darah. Kedua simbal itu berbenturan sekali lagi dan tumbuh dengan cepat menjadi gunung besar di depannya. Boom! Pedang Long Chen menghantam simbal besar. Mereka dipotong menjadi dua, dan gambar pedang berlanjut ke arah Lu King Feng. Ketika simbal rusak, Lu King Feng batuk darah dan meraung kesakitan. Jiwanya terluka, karena terhubung erat dengan benda item leluhurnya. Setelah menderita serangan balik seperti itu, dia kehilangan kemampuan untuk bertahan. Long Chen senang, tetapi pada saat itu, tombak emas menembus kehampaan, mematahkan serangannya. Itu adalah benda suci. Selain itu, itu tidak asing bagi Long Chen. Dia telah diserang olehnya saat dia terjebak di keluarga Sa. Sial, ini sangat cepat, kutuk Long Chen. Ketika dia menguji Looking Feng dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang terlalu cepat, dia tidak berbicara tentang serangan Looking Feng, tetapi orang-orang ini. Dia merasakan bahaya mendekat serta peringatan Evil Moon. Itulah mengapa dia terpaksa menyerang tanpa menguji kekuatan Looking Feng. Sayangnya, dia agak terlalu lambat. Tidak bisa membunuhnya membuat Long Chen menghela nafas kesal. Tiba-tiba. Long Chen menebas udara di langit. Penghalang cahaya besar muncul di tempat dia menyerang, yang menutupi dunia. Tetapi sebagai hasil dari tebasannya, sebuah lubang besar muncul di penghalang, dan Long Chen melewatinya. Pilvali idiot, apa menurutmu aku akan jatuh pada hal yang sama dua kali? Cibir Long Chen saat dia terbang keluar. Lebih dari sepuluh sosok muncul di langit, dan salah satunya memegang diagram. Itu adalah benda suci Pilvali, diagram Dewa Brahma. Terakhir kali dia jatuh ke dalam perangkap mereka, dia telah dikirim ke dunia Brahma Divine Diagram, bahkan tanpa menyadarinya dan hampir mati. Sekarang, setelah mereka mencoba hal yang sama, dia segera melancarkan serangan, menyerangnya saat energi sucinya berada pada titik terlemahnya, dan melepaskan segelnya. "Long Chen, kamu hajingan! Mati! Sebuah suara penuh dengan dendam terdengar." "Staf magis melambai di udara dan jaring besar menyelimuti Long Chen. Itu adalah Kyunao." Jika orang idiot sepertimu belum mati, kenapa aku harus mati? Cibir Long Chen, menebas Evil Moon. Tanda naga hitam Evil Moon sedikit menyala, dan dengan mudah memotong jaring. Long Chen sedikit terkejut. Dia dengan jelas merasakan bahwa kekuatan staf pemakan jiwa emas Valet Kiyunao telah melemah dari terakhir kali. Apakah ini reaksi karena keberuntungan karmanya menghilang? Perubahan mendadak ini membuat semua orang lengah. Hanya dalam beberapa pertukaran ini, kekuatan benda suci membuat mereka merasa sangat kecil seperti semut. Mereka bahkan tidak berani bergerak. Apakah itu para ahli yang menonton dari kejauhan atau rakyat jelata di kota? Mereka semua diam. Di bawah kekuatan benda suci, mereka merasa sulit, bahkan untuk berkedip. Kalian idiot cukup cepat, tapi masih belum cukup untuk membunuhku. Tunggu aku dengan tenang, aku akan mendapatkan kembali semua hutangmu cepat atau lambat. Tatapan Long Chen menyapu mereka. Ki hitam menyelimuti Long Chen, dan sosoknya menjadi tidak jelas saat Evil Moon membawanya pergi. Bahkan diagram Dewa Brahma tidak dapat menghentikan mereka lagi. Long Chen, jika kamu berani pergi, aku akan membunuh semua orang di bangsa kuno Grensia. Teriak Ki Yunao. Diselimuti oleh Ki Hitam, Long Chen menatap Ki Yunao dengan dingin dan menggelengkan kepalanya. Jika itu pilihanmu, maka aku bisa mengungkapkan penyesalanku. Jika kau melakukan itu, aku tidak akan bisa membunuhmu. Setelah mengatakan itu, dia menghilang, melarikan diri dari semua ahli ini begitu saja. Ini semua karena bangsa kuno Xia yang agung. Grand harus membayar harganya. Ekspresi Lu King Feng tenggelam. Dia terbang di depan ibu kota, dan dengan teriakan dingin, pedang rahasia besar menebas tembok kota.